What's up guys, bertemu lagi di channel Otak Spy. Berbagi ilmu itu berkah. Kali ini saya akan membagikan tips and trick di WA atau WhatsApp yang belum diketahui oleh banyak orang. Translate bahasa Indonesia menjadi bahasa asing secara otomatis dan yang akan dikirimkan ke semua orang. Sebelum kita masuk ke tutorial, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung aja kita masuk ke tutorial. Pertama, kita download aplikasinya Keyboard terlebih dahulu di Play Store dengan nama Keyboard. Tunggu sampai selesai. Bila sudah terpasang, langsung kita ke pengaturan handphone kita. Kemudian pergi ke setelan tambahan, pilih bahasa dan masukkan, atur keyboard, hidup. Keyboard saat ini menggunakan keyboard. Kemudian kita pergi ke WhatsApp. Kita klik ikon ini. Oke. Deteksi bahasa. Kemudian pilih translate ke Inggris. Kita contohkan. Oke, tinggal kita kirim. Selesai. Oke, tutorial kali ini sudah selesai. Selamat mencoba dan semoga sukses. Berbagi ilmu, itu berkah.